Sobat AAT, dimanapun Anda berada, pemirsa setia, kembali ke channel YouTube Advokat Amin Trust. Baik Pak, bagaimana proses penemuan dan evakuasi korban hari ini? Baik Pak, terima kasih. Kami 08.15 dapat informasi dari warga penemuan korban di Desa Tanjung Jalam. Selanjutnya ke tim SAR gabungan meluncur ke lokasi dan mengevakuasi korban. Terus tim SAR gabungan langsung menyerahkan korban ke pihak warga. Saya yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, lonceng, komen, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.